Ha. Selamat datang semuanya bagi yang merayakan. Dan welcome kembali bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, kita akan berlain SpongeBob SquarePants. SpongeBob save the day. Dan buat yang bilang ini game bocil, gampar-gamparin. Oke. Welcome teman-teman semua, balik lagi bareng gue Brando di channel Winda Basudara. Dan ya, kita akan bermain game SpongeBob di siang hari, di hari Natal. Sebelum kita mulai, kita absen dulu deh. Absen, ada Ilham, ada Ragil, ada Monci, ada AA, ada II, ada UU, ada EE, ada OO, ada apel, ada jeruk, ada tomat, ada alpukat, ada semangka, ada Sadil, ada Wira, ada Nabil, ada Widan, ada Maman, ada Dean, ada Poke, ada UU, ada Daniel, ada jeruk, ada semangka, ada Zebra, ada Muhammad Rafathar, Jayadi Surya, Radit Noval, Cepdok, Alfati, Ismalia, Iqbal. Yeay, kita akan bermain SpongeBob SquarePants. Apa sih gua? Oke, langsung aja teman-teman. Ini game kayaknya seru. Ini di request oleh salah satu viewer di Instagram, yaitu namanya Lato Lato teman-teman ya. Jadi langsung aja kita mulai. Click anywhere to play. Wow, Gary, kamu tahu ini hari apa? Ini adalah hari terbaik. Yes, Gary, hari ini adalah liburan karena hari Natal. Aku akan mengunjungi semua temanku untuk membantu mereka mendapatkan hari terbaik. Yeay, selamat Natal bang ya, selamat Natal bagi yang merayakan ya. Aku sudah membuat checklist untuk kemana harus aku pergi dan kunjungi. Ya, kamu benar, kita harus pergi ke Patrick pertama kali. Yeay. Oh my god, play hard banget. Oke, guys, kita ke Patrick guys ya. Seru gak? Game-nya seru gak? Seru gak? Seru gak? Kayaknya seru deh. Kita mau ngapain nih? Mau bikin senang teman-teman kita? Oke. Alright. Bantu temanmu untuk mereka mendapatkan hari terbaik. Tekan tap around to find. Oke, tekan sekitar untuk menemukan item yang mereka butuhkan. Tap lalu, wah, game puzzle ya guys. Game puzzle ya guys. Ada humor bang, apa sih humor? Humor apa? Yumi. Oke, okay, let's go, let's go, let's go. Ayo temukan Patrick dan buat harinya menjadi hari terbaik. Mungkin ada snack. Oh, itu Patrick guys. Ini gak bisa jalan. Lelah, SpongeBob kenapa itu? Oh, bisa diklik, diklik. Salah satu makanan one of Patrick 3M Krabby. Oke, okay, salah satu. Oke, okay, kita tambahkan jellyfish. Oke, okay, oke, okay, paham. Ini game puzzle ya guys ya. Ini game puzzle guys ya. Jellyfish di mana? Oh, ini jellyfish. Jellyfish, bantu gua, puzzle-nya susah, guys. Waduh, ada raja jellyfish lagi, itu dia bahaya tuh. Dia bahaya ini. Oh, ini nih. Nice, dapat sempak. Dapat popok. Game bocil. Guys, yang bilang ini game bocil kita gampar-gamparin, setuju enggak? Gimana cara dapatnya? Oh, ini jellyfish. Ingat jellyfish itu, sayangnya jellyfish itu dijaga. Ah, ada tempat sampah. Wah, puzzle nih guys. Game puzzle guys, susah guys. Gimana ya? Bagaimana cara aku mengusir? Oke. Let's go, coba. Kita balik bikin button dulu guys ya. Kita balik bikin button ini apa nih? Aku butuh menemukan popok bayi. Oh nih gue popok bayi gue punya. Nice. Oh my god, I'm so smart. Hey, mereka tumbuh dengan cepat. Ambil popok bayi kerangnya terus kalau taruh tempat sampah tadi. Oke, thank you Lukman. Lukman jadi moderator deh, Lukman. Oke, nice. Ini popok bayi udah dapat. Gila, kamu tahu Lukman, kamu udah mainin dari dulu Lukman. Bekasnya taruh tong sampah kata Kairul. Oke, siap. Makasih sarannya. Ayo sini jalan, susah banget jalannya. Ah ini taruh sini. Nice. Ubur-uburnya ke bawah. Let's go. Sekarang aku bisa mengambil jellyfish. Yes, digabung. Gila seru banget permainannya. Bang ini game horror bukan, kocak nih game SpongeBob. Nice. Mantap Lukman. Ini apa dia pengen? Oke, kita balik ke Patrick teman-teman ya. Kita balik ke Patrick dulu.
dan kita kasih burgernya. SpongeBob, aku sadar aku lapar. Hei, tetaplah tidak melakukan apa-apa, Patrick. Kamu akan menemukan makanan. Anjir, sarkasme lo. Nih, makan nih. Hei, aku berhasil. Aku tidak melakukan apa-apa dan mendapatkan piala. Ini kamu ambil cookies di dompetku. Terima kasih sudah membuat ini menjadi hari terbaikku. Hei, kamu tidak melakukan apa-apa dan menjadi juara. Kamu hebat, aku sangat senang dan selamat menikmati hari terbaik. Nice! Hari terbaik Patrick kita dapatkan, saudara-saudara sekalian. Bang, di sini ada Easter egg serem, emang iya. Nah, sekarang kemana nih? Kemana nih? Kemana nih sekarang, guys? Guys, mau nyenengin. Guys, mau menyenangkan Squidward, Linda, atau Tuan Crab? Mau nyenengin siapa dulu, guys? Mau nyenengin siapa dulu, guys? Gila, seru banget loh. Ini ada 4 loh, guys, ya. Bang, di sini ada yang serem, Bang. Serem apa sih? Linda, coba-coba voting. Linda, Squidward, atau Tuan Crab? Yang mana dulu, guys? Yang mana dulu, guys? Selamat Natal, Bang. Iya, selamat Natal bagi yang merayakan. Thank you udah ngucapin. Squidward kali ya? Squidward dulu ya? Patrick udah, Patrick gampang banget. Oke, Linda dulu, Linda dulu. Linda, banyak bilang Linda. Oke, Linda, Linda ya. Let's go, Linda. Kita ke Linda, adik-adik. Ayo, sekarang kita ke Sandy. Sepertinya dia ada di sana. Di mana? Oh, di sini, dalam sini. Tanpa helm air, aku akan kering seperti sepong. Oh, ini guys, ambil helm air, guys. Cakep, keren. Nice. Udah seru banget ya. Nice, oke, okay, let's go. Kita bantu Linda mendapatkan hari terbaik, teman-teman, adik-adik ya. Wah, gila, dia dirusuhin siapa tuh? SpongeBob, maaf. Aduh, gimana suaranya? SpongeBob, maaf. Aku tidak bisa bicara sekarang, terlalu gatal. Kamu akan mendapatkan hari terbaik dengan serangga-serangga itu. Aku akan membantumu. Wah, gimana nih guys? Ada monyet, ada serangga, ada monyet. Ambil apa ya? Ambil ini kali. Gua ambil ini guys. Candy pasti menggunakan growth serum di dalam soybeannya. Mungkin aku bisa mengecilkan serumnya. Mengecilkan serum ini apa? Gua dapet cairan. Woi, gua dapet tangan. Gua dapet tangan Poppy Playtime. Gua dapet pistol. Nice. Wih, banyak banget itemnya. Wah, puzzle-nya ribet ini, guys. Sebentar ya, sabar. Ini buat apa? I can open the jar. Aku gak bisa buka kalau aku lebih kuat. Ini apa? Tangan Poppy Playtime? Oh, ini nih. Nice! Wow! Lihat ini. Nice! Gigi! A flag collar, perfect of getting red pass. Oke, ini cocok untuk melep ini guys, mengusir ini apa hama? Coba kasih deh. Gila, gue pinter banget gak sih guys? Gue smart banget gak sih? Terima kasih SpongeBob. Sekarang aku bisa konsentrasi. Oh, ini betulin begini. Nice. Aku yakin robot ini bisa membuka apapun. Ah, membuka apa nih? Monyet buat apa? Monyet buat apa ini? Coba sebentar. Gue biskuit. This team will go banana when they see the robot in action. Bang, lu imut, makasih. Sebentar. Ke Squidward. Pindah tempat. Bang, nama monyetnya siapa? Nama monyetnya Groda. Coba pakai ramuan. Oke, ramuan gak bisa. Robot gak bisa. Dikasih robot gak bisa, cuy.
kerangnya pencet, kerangnya pencet. Kerang yang mana ya? Gak ada kerang. Ini udah gue pakai semua dah. Sebentar, ini apa? Gak bisa. Bang, pindah tempat, bang. Emang iya pindah tempat? Bang, nanti ada misternya. Cairan kasih Sandy, coba. Gak bisa, coba. Cari pisang deh. Mungkin di tempat lain, guys. Mungkin, ya. Ini teori gue, ya. Masih teori, guys. Ini mungkin teori gue. Coba kita ke Squidward. Mungkin ke Squidward, ya. Coba kita tes ke Squidward, guys. Ayo bicara dengan Squidward. Dia pasti suka bantuanku. Hei, SpongeBob. Aku kehilangan klarinetku. Klarinetku yang paling berharga. Untuk menemukan klarinet, aku akan menemukan klarinetmu, Squiddy. Oke, nyari klarinet, guys, buat bikin dia best day, teman-teman, ya. Oke, ada foto-foto, teman-teman. Aduh, itu keluar, Cena. Itu bukan keluar. Waduh. Gila, Squidward, fotonya banyak banget, guys. Emang Squidward suka meratapi dirinya ya, teman-teman, ya, kalau di kartun, ya. Emang iya, ya. Dia kayak narsis gitu. Loh, kok ada Patrick sih? Loh. Hah? Ah, Patrick Notstar, kamu ngapain di sini? Emang ada Patrick Notstar di animenya? Aku pikir ini adalah koleksi octopus yang paling aneh. Ada Patrick Notstar, ada kata Bang Erdi doang. Wah, Bang Erdi bisa nih game-game puzzle gini nih. Aduh, gue bingung banget cuy, mau ngapain lagi nih? Gak ada apa-apa cuy, gak ada apa-apa guys. Bang, ada humor, humor apa sih humor? Coba kita klik-klik dulu lah, klik-klik asal dulu ya. Dapat bantal, let's go, bantal. Lah, bantalnya hilang, kocak. Bang, abang gak baca komentar, tapi gak apa-apa. Dapat pisang, guys! GG Gaming! GG hijau, di mana GG hijau? Let's go! Oke, pisang, kasih ke monyet. Bisa. Sangat hebat. Banana peler ini sudah dicari selama 117 tahun. Sangat menakjubkan. Hey, terima kasih sudah membuat best day ever buatku, SpongeBob. Ini dessert buat kamu. Nice. Sudah dua orang menjadi best day ever, teman-teman, ya. Tinggal Squiddy dan juga Mr. Crab. Let's go. Lanjutnya buat apa? Aduh, buat apa ini, cuy? Kue begini buat apa, guys? Hah? Digabung menjadi sepong. Sepong buat apa, sepong? Oh my god, apakah kita ke Mr. Crab sekarang? Ayo kita bicara dengan Mr. Crab. Aku akan membuat dia menjadi hari paling menguntungkan terhebat. Ada yang manusia balon. Ada manusia balon, ada Miss Furdy. Nih, Mr. Crab. Hei, aku akan membuat banyak uang. Karena kita akan menjadi kaya. Tapi aku tidak bisa menemukan tape-ku. Aku akan membantu menemukan tape, Mr. Crab. Aduh, nyari tape di mana, cok? Nyari tape. Ada kunci. Dapat kunci, guys. Seseorang mungkin mencari ini. Oke, siap. Dapat kunci. Kunci buat apa, guys? Mirip, bang. Waduh, ini, guys. Ini, coy. My hydrodynamic spatula akan membantumu. Aku merusak Krabby Patty-ku. Aduh, Krabby Patty-nya rusak. Gimana, guys? Pusing sekali. Purel. Foto Squidward. Nice, itu buat Squidward pasti. Nice. Kunci untuk Nyonya Puff. Oke, makasih sarannya. Kunci Nyonya Puff. Ini, siapa ini? Furdy. Nice, bisa, coy.
Itu yang kubutuhkan. Aku akan pergi ke kelasmu sekarang. Aku harus pergi. Yes, spatula. Spatula, hidro spatula buatan cewek. Ini bisa diklik pecah, emang bisa pecah dia. Ada easter egg di balik pilar. Apa sih easter egg di balik pilar? Gak bisa pecah, gak bisa pecah. Bohong ya? Di balik pilar mana? Pilar ini pilar. Guys, emang di sini ada serem-seremnya. Mana yang ada easter egg serem? Gak ada easter egg serem, bohong ya? Bohong. Nih spatula nih. Nice. Ya missing attachment, apa attachment apa dah? Spatula kasih ikan paus bang, nggak bisa. Kurang barangnya, kurang. Bang kok nggak ada suara, ada kok. Oh ini robot, tip. Hey kamu tidak akan bisa mendapatkan. Tip Krusty Krab. Kita kasih cairan. Waduh, dikasih apa nih coy? Dikasih apa nih guys? Apa balik kali ya? Balik ke Squidward dulu ya? Balik ke Squidward dulu bang, cari makhluk laut yang bernama Humor. Gak ada Humor, kocak. Humor, bocil Humor menyerang anjir. Aku harus ngapain lagi nih guys? Pakai spong buat ilangin banjir air mata. What? Weh, siapa yang bilang tadi? Siapa yang... Oh iya, ide menarik, bener juga ya? Gue coba ya. Gak bisa, sesat. Gak bisa, ganti channel, gak bisa, aduh apa sih bocil Humor, dari tadi bocil Humor dah. Bikin gue pusing. Sesat gaming. Besarin spongnya, lukisan kasih Squidward. Channel TV Squidward, guys, kata Bang RD. Coba ya. Channel. No! Mendapatkan spice. Hot sauce. Ini yang kurang. Aduh bukan cuy. Oh ini. Nice. Dapat saus, dapat apa lagi nih? Hey, beberapa foto ini terbalik. Oh ada foto yang terbalik cuy. Aduh kenapa gua keluar situ ya? Mana foto yang terbalik guys? Foto yang ini nih. Nah betul kan foto yang terbaik. Terbalik. Nah GG gak? Mana lagi cara yang terbalik. Aduh terus anjir, creepy banget guys. Lah kok udah hilang? Loh. Wow. Clarinet Squidward. GG. I can play it without the red. Red tuh apa, cok? Red tuh apa Red? Aduh dari tadi ini bocil the humor ganggu aja dah. Ini sabar guys, ini bocil the humor jadi nutupin yang ngasih panduan. Susah nih di Squirtot sama di ini ya. Di atas pintu. Sayuran bentuk bisa. Oh ini nih. Oh my god. Kombo. Ini adalah makanan yang cocok untuk orang yang suka vegetarian. Jangan-jangan ibu ini suka vegetarian gak? Siapa yang vegetarian? Siapa yang vegetarian? Squidward vegetarian, paus, plankton,
Dia bukan vegetarian. Larry mungkin. Makanan ini cocok untuk siapa yang suka sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Linda. Linda. Kaget cuy. Dia udah kelar guys, udah beres masalah dia cuy. Permasalahan dia udah beres guys. Udah beres, gak bisa kalau udah beres. Squidward. Hah, kita bisa keluar sini, gue baru tahu anjir. Guys, ini Yomar. Kasih kelincinya bang, sayurannya. Lah, itu siapa tuh? Nih. Nice, kelinci. Let's go. Wanjay, gosong dia apa tuh? Dapat. Read. Let's go. Read. Come on. Let's read, bro. Nice, di combo. Oh, tiupannya biar air liurnya tidak berserakan. Nice, menjadi CD. Aku benci mengakuinya. Tapi kamu benar-benar membuat ini menjadi hari terbaikku. Ini, ambillah klarinetku untuk rekordan klarinetku untuk berterima kasih. Squidward, kamu sudah mendapatkan hari terbaik sedunia. Sekarang aku akan memberikan konser, memberikan semua orang musik yang indah untuk diingat. GG, satu lagi nih guys. Satu lagi nih bos. Easter egg di Krusty Krab, apa sih easter egg di Krusty Krab? Gak ada coy. Emang ada easter egg di Krusty Krab? Nah ini nih gimana nih? Tinggal di sini guys nih, 4 item nih buat apa ya? Kaset coba kasih plankton, kaset. Gak bisa loh. Buka pintunya. Ini. Oh iyalah. Siapa tuh? What is that? Oh, kakiku. Bisa. Oh my god. Sekarang sepatu laku. Sekarang Pak bisa membuat creepy patty. Thank you Bang Erdi. Wow, aku berhasil flip banyak peti dengan ini. Eh gitu nggak sih suaranya? Nice, dapat cibai, let's go, dapat CB. Wow, dapat kaset. Ember kasih itu, yes. Selamat tinggal, Plankton. Emang menjatuhkan video tape, by the way. Anjay. Ah, tape. Mister Crab. Apa sih dari tadi bocil humor? Nih. Nice. Apa sudah hari terbaik? Hey. Kembali lagi bersama. Apa nama kotanya cuy, kotanya? Bikini Bottom TV. Sekarang beli satu Krabby Patty dapatkan harga diskon untuk yang kedua. Hei SpongeBob, kamu sudah menyelamatkanku. Ini, ambillah ini, spatula. Mr. Krab, terima kasih. Kamu sudah membuat banyak uang untuk dengan menjual Krabby Patty. Sekarang, customer akan datang lebih banyak. That's it? Apakah ini humor nih, jadi serem nih, jadi gelap guys. Sangat gelap, siapa yang menyalakan lampu, Gary?
bukan horor, bukan humor, tapi surprise. Terima kasih SpongeBob sudah membuat orang-orang mendapatkan hari terbaik sedunia. Ya, itu yang bisa kulakukan untuk teman-temanku kan. Nah, sekarang di mana Gary? Ya, Gary di mana, Bro? Gary, Bro. Gigi party di rumah SpongeBob loh. Bocil humor masih menyerang kah? Putar, putar ini. Kita punya musik, tapi kita tidak bisa menyalakannya tanpa tenaga. Tenaga? Sangat tampan. Mana tenaganya, di mana, guys? Ini kah? Tinggal ini nih. Tinggal item-item ini. Pakai spatula, spatula. Spatulanya dikasih. Oh iya bener ya. Iya juga. Nice. Wow. Hey, seperti suara Squidward. Wow. Yeay. Semua teman-teman terbaikku sudah datang di satu tempat. Sekarang kita punya hari terbaik sedunia. Yeay. Aduh, dari tadi bocil-bocil humor apa sih? Nice! Let's go, thank you ya. Cepet juga tamatnya. Aku rasa ini akan menjadi minggu terbaik sedunia. Dimana? Humor dimana? Ya deh, bocil humor. Setan, ulang lagi dari awal, coy. Dimana bocil humor, anjay? Ngulang lagi, guys. Aduh, ngulang lagi dong, males banget, coy. Dimana bocil humor? Di tempat Mr. Crab. Krusty Krab. Coba gocek deh, gue hafal kok pasalnya kok. Gak ada, gue tadi dari Krusty Krab gak ada. Mau cek di YouTube aja, lihat YouTube. Masa game-game menyenangkan anak-anak begini ada yang serem? Oke, gue cek YouTube aja ya, biar cepet ya. Mystery Easter Egg. Tapi gue coba cari sendiri, guys. Sisi gelap SpongeBob. Tempat Krusty Krab nih, udah nih. Sip, dapet piala. Nah, ini nih. Di bagian mana? Pilar ini. Pilar atas kepala gua. Mana enggak ada apa-apa. Diklik. Adanya ini, ada kos kaki. Coba gue cek YouTube deh, ya. Gue cek YouTube ya. Sabar, gue cek YouTube, guys. Gambar apa ya? Sebentar. Humor. Sebentar. Humor. Humor SpongeBob Save the Day. Sebentar. Humor SpongeBob Save the Day. Coba. Wait a minute. Oke, aku akan memutar footage-nya dengan pelan. Coy, itu apaan, coy? Itu serem banget, men. Itu apaan, coy? B.
Bro, itu apa, bro? Kok di gua gak ada tadi? Men, gua gak pernah nonton kartun SpongeBob ada makhluk botak dengan senyuman gigi gini dan mata bulat begini loh. Wait. Gua enggak lihat dia. Wait. Kok di gua enggak ada ya? Di sini dia. Guys, gue jadi takut ya. Sebentar. Man, that's so creepy, man. Wait. Boleh gue liat, boleh easter egg-nya boleh gak? Humor. SpongeBob Save the Day. Terungkap, si celana kotak. Ternyata ini fakta dibalik sosok misteri The Humor. The Humor sama The Jumor sama apa beda, guys? Sebelum masuk. Sebentar, boleh enggak? Sebentar ya. Sebentar guys. Tunggu like dulu, subscribe dulu, guys. Dia kayak bikin pembahasan gitu ya? Untuk pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa subscribe celana kotak. Berikan like, komen dan share video ini. Kira nanti ya enggak apa-apa deh, guys. Yang penting gua menelusuri ini, cuy. Meskipun pembahasan mengenai topik ini sudah ramai dibahas dari 2 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tahun 2020, namun akan tetapi dikarenakan sebagian dari kalian yang menginginkan admin untuk membahas kembali misteri yang ada pada topik tersebut versi channel si celana kotak, oke, pada video kali ini kita akan membahas misteri yang ada pada topik tersebut. Aduh, ya guys. Berinding, cu. Ya, nama dari topik pembahasan yang akan kita bahas pada video ini adalah misteri dari The Yammer. Mungkin sebagian dari kalian belum mengetahui tentang siapa sosok The Yammer ini dan apa sebenarnya hubungan ia dengan kartun SpongeBob. Maka dari itu, video pembahasan mengenai The Yammer ini sangat admin butuhkan untuk dibahas. Aku juga. Karena ternyata The Yammer merupakan sebuah creepypasta asli buatan pihak Nickelodeon yang mencoba untuk membantai setiap karakter warga Bikini Bottom secara diam-diam. What? Penasaran dengan apa saja creepy banget, sumpah, men, anak kecil jangan nonton. Ini. Dan apa alasan dibalik dirinya yang suka membantai para warga Bikini Bottom? Membantai. Oke, tanpa basa-basi lagi. Penduduk Bikini Bottom. Ini adalah fakta sebenarnya di balik sosok The Yammer. Siapa itu The Yammer? Bang celana kotak. The Yammer merupakan sesosok entitas aset spreadsheet mengerikan pada game SpongeBob dengan wujudnya yang berupa sesosok kepala botak menakutkan dengan mata melotot serta mulutnya terbuka lebar sambil tersenyum. Dan ini serem banget, cuy. Ini anak ini merusak masa kecil gua, anjing lu, The Yammer. Tubuhnya beserta tangannya yang berwarna coklat krim. Awal mula kemunculan dari The Yammer pertama kali ditemukan oleh seorang pengguna Twitter yang bernama @theartofspongebob pada tanggal 23 Mei tahun 2020 ketika ia sedang memainkan game SpongeBob yang berjudul SpongeBob Save the Day. Tadi gue udah matiin, bang. Sengaja telah menemui sosok ini. Di gue nggak ada, The Yammer The Goal. Di gue nggak ada, bang. Sumpah. Dari nama asetnya juga yang bernama T_TMPYammer. Anjir. Sedikit pembahasan. Gue tamatin lo, tadi nggak ada lo gue. Save the Day. Game ini merupakan game official SpongeBob yang rilis pada tahun 2019 dan dapat dimainkan secara gratis melalui. Gue namatin tadi nama anak-anak viewer. Gameplay dari game SpongeBob Save the Day bisa dikatakan sebagai game puzzle karena pada game ini sang tokoh utamanya yaitu SpongeBob diharuskan untuk mencari setiap benda tersembunyi yang ada di Bikini Bottom dengan interaksi yang dilakukan olehnya bersama dengan para warga Bikini Bottom. Jadi creepy lainnya, banget, sumpah, cuy. Bisa dibilang bahwa game SpongeBob Save the Day ini merupakan sebuah simulasi kehidupan di Bikini Bottom dengan menjelajahi seluruh tempat yang ada di kota tersebut. Udah, bang. Ya, terus Yammernya gimana? Ya, seperti tempat awalnya adalah di dalam rumah nanasnya SpongeBob, di depan rumah batunya Patrick. Yammernya gimana? Di crash, bang. Patungnya Squidward. Di belakang bawel, bocil di belakang ini. Sabar dulu nih, creepy. Terakhir adalah di dalam restoran Krusty Krab. Nah, ketika lokasi tempat yang ada pada game ini berlatar di dalam Krusty Krab untuk mencari benda berupa kunci kapalnya Nyonya Puff,
setelah berhasil mengambil benda tersebut lalu masuk ke dalam dapur Krusty Krab, tiba-tiba muncul penampakan dari sosok The Yammer yang mengumpat di belakang tiang penyangga restoran Krusty Krab dengan tatapan mengerikannya hingga membuat Tuan Krab yang ada satu frame dengan SpongeBob Tuan saat Krab itu pun terlihat ketakutan. Takut loh Tuan Krab kelihatan takut. Coba. Nih, lihat guys. Dengan SpongeBob Krab penampakan dari itu benda tersebut lalu masuk ke Tuan Krab melihat ke kanan. Dia emang ketakutan kayak ada yang mengintai dia, cuy. Bro, selama ini kartun anak-anak favorit kita ada yang namanya The Yammer sini. Dan mengintai warga Bikini Bottom dan dimakan satu-satu. Dalam dapur Krusty Krab, tiba-tiba muncul penampakan dari sosok The Yammer yang mengumpat di belakang tiang penyangga restoran Krusty Krab dengan tatapan mengerikannya hingga membuat Tuan Krab yang ada satu frame dengan SpongeBob saat itu pun terlihat ketakutan dengan adanya penampakan dari sosok The Yammer ini. Namun ketika screen layer sudah menampilkan efek gelembung transisi yang berpindah menuju dapur Krusty Krab, masuk coy. Sosok The Yammer pun mengumpat. Oh, gini-gini coba. Masuk. Masuk men. Nih, klik ini masuk. Wah, gak ada cuy. Di gua gak ada guys. Pancing pakai biskuit ya. Masuk. Gak ada The Yammer di gua, gak ada The Yammer di gua guys. Goblok, malah go back anjing. Sorry toxic. Wah gila men nih. Tempat kembali. Sabar. Penyangga restoran Krusty Krab dan seketika ia menghilang begitu saja. Iya dia hilang. Well, ternyata untuk gameplay barusan yang berpapasan dengan The Yammer secara langsung sebenarnya merupakan gameplay lama ya guys, sebelum sosok dari The Yammer ini viral dan diperbincangkan oleh banyak orang. Karena untuk sekarang, pastinya pihak developer sudah menghapus keberadaan The Yammer dari gameplay pada game SpongeBob Save the Day ini. Namun terdapat beberapa trik yang harus dilakukan oleh player bila ingin bertemu dengan sosok The Yammer ini. Masih bisa! Satu trik tersebut adalah melakukan inspect element pada screen ketika SpongeBob sedang berada di Krusty Krab. Berarti gimana caranya, Cok? Bisa aja setiap file aset gambar yang ada sampai menemukan adanya file aset dari The Yammer ini. Eh, mau coba enggak ribet banget anjir. Gimana caranya itu? Setiap file aset gambar. Satu trik tersebut adalah melakukan inspect element. Gimana caranya, Bang? Enggak ngerti, Bang, inspect element, coy. Gak ngerti coy. Elemen pada screen ketika SpongeBob sedang berada di Krusty Krab. Lalu kemudian jelajahi saja setiap file aset gambar yang ada sampai menemukan adanya file aset. Gimana itu? Ajarin gimana caranya. Ntar IP gue kelihatan lagi guys. IP gue kelihatan di hack bocil lagi. Coba inspect elemen gimana, Bang Erdi, caranya. Bob sedang berada di Krusty Krab. Lalu kemudian ketika SpongeBob sedang berada di Krusty Krab. Oke, SpongeBob berada di Krusty Krab. Klik kanan di browsernya, Bang, terus klik inspect. Nah, Nyonge Gaming ngerti nih. Oke, klik kanan di lihat. Kita ikutin Bang Celana Kotak ya. SpongeBob di Krusty Krab. Nih, Krusty Krab. Tekan F11 ya. Ntar IP gua ini, Cok. Ini bukan. Aduh, IP gua kesebar kan sama bocil-bocil. Ini bukan. Kok beda tampilannya sama Bang Celana Kotak ya? Tekan elemen. Ah, ini bener elemen. Elemen inspect elemen source. Oke, inspect elemen. Lalu apa itu nggak kelihatan, Bang? Kecil banget, Bang. Inspect elemen source Nick TV. Nick TV ini ya, Nick ini ya. Search. Kok beda sih tampilan itu, kenapa nih? Kena mana cuy? Takutnya virus ya? Kan gimana cari cuy? Ulang, ngerti mak? Eh, ini gak ke IP gue gak ke hack kan ya? Lalu kemudian jelajahi saja elemen pada screen ketik tersebut adalah melakukan inspect elemen Inspect elemen, Nick TV, kok gue gak ada Nick TV? Pada screen ketik Nick TV, oke okay. Oh, klik kanan ya? Sponsor. Klik kanan ya? Open.
Gak ada kok, dia banyak gambar, gue dikit gambar gue ya. Guys, dia tadi yang depannya kodenya apa, guys? Kodenya apa? Apa klik satu-satu sampai nemu humornya, sampai nemu humornya? Gue baru tahu loh teknik internet ada begini loh. Coba gue klik satu-satu ya. Eh, anak kecil jangan nonton, gue peringatin anak kecil di bawah 15 tahun jangan nonton ya. Gue takutnya beneran ada di humor, men. Mana cok, gak ada cok. Banyak banget men. Please jangan ada di Jumers, please. Di Jumers. Harusnya di Krabby Patty ya. Ini kenapa di luar-luar Krabby Patty ya? Wah, gak ada guys. Apa salah ya? Udahlah, gak usah lah. Gak usah ada juga. Serem, cok. Gue merinding anjir dengan liatnya, cok. Gak ada guys. Coba cari humor di kelewatan, ah bocil kelewatan. Ini udah bener nih, dik.com, au. Gue udah di Krabby Patty. Coba, gue liat lagi. Gimana tadi cara bang ini, guys? Dengan sosok The Yammer ini, salah satu trik tersebut adalah melakukan inspect element pada screen ketika... Nick TV, Nick au. Gue Nick au. Ketika spot. Facebook. Static asset tuh, bener static asset, bener guys. Sedang berada di Krusty Krab, lalu kemudian jelajah. Gua gak ada men. Udah syukurlah kita gak nemu ya. Kalau nemu gua takutnya bocil-bocil pada mimpi buruk nih. Nick au static asset. Ini guys. Aduh syukur gak ada di gua ya. Syukur gak ada di gua guys. Aduh bocil kecewa menyerang, bodo amat lah daripada bocil pada takut. Jadi saja setiap file aset gambar yang ada sampai menemukan adanya file aset dari The Yammer ini. Tidak diketahui apa hubungannya sosok The Yammer ini dalam kartun SpongeBob, namun berdasarkan salah satu keterangan member dari channel Discord. Apa sih bocil paling banget nih, bocil maksa nyari menyerang anjing. Nah guys, Bang Celana Kotaknya dateng guys. Bang Celana Kotak, thank you udah bikin video bang. Guys, kalian mau lihat video lanjutannya, nonton di Celana Kotak aja ya. Di mana bang Celana Kotak? Aku kok nggak menemukan The Yammer, The Jumers. Kan di sini. Nggak ada cok tuh. Kita minta bantuan bang Celana. Ulang. Oke, ini sources. Source, coba guys. Bang Celana Kotak udah jadi ini guys. Udah jadi bocil maksa menyerang iya. Kan di sini ya static. Static asset nih. Yang mana nih? Banyak banget. Gue bingung cuy. Apa sih bocil salah tempat? Kalau bilang salah tempat ya kasih tahu yang bener yang mana kocak. Apa ini? Ini. Ini udah paling bener ini. Jangan dikasir. Tadi bang ini di mana? Sama ya guys, kemudian jelajahi. Oh, di sini. Coba keluar masuk dulu guys. Aduh, nggak bisa keluar cok. Sini ya, depan sini ya. Oke. Coba ulang. Sini, static. Oke, nick.com au. Nick.com au seperti bang celana kotak. Kalau bang, oh harus Nick TV kali ya? Guys, jangan-jangan harus Nick TV, men. Beda website. Beda website ngaruh gak sih Nick TV?
Coba-coba gue kenik TV SpongeBob save the day. Iya bisa jadi, benar juga guys. Benar. Nick TV. Lah kok gak ada Nick TV? Nick.TV. Gak ada guys, udah gak ada Nick TV. Udah dihapus filenya kata celana kotak. Gak ada bro, gak ada Nick Bang. Kalau Bang itu tuh di Nick TV. Udah ganti domain, iya udah ganti domain. Oh my god. Oke, kita cari lagi deh. Sekali lagi deh, siapa tahu masih ada di sini guys ya. Apa sih bocil salah file? Orang jelas-jelas yang ada gambar-gambar di sini. Tuh, udah gua klik semua tuh, enggak ada. Apa udah dihapus kali ya? Apa gara-gara ganti website ya? Enggak ada. My god. Syukur udah gak ada guys ya, udah. Gua takut anjir, sumpah gua ngelihatnya tuh serem banget cok. Tunggu, lanjut celana kotak lagi deh. Kotak bang, celana kotak. Humor. Tunggu guys, gua mau lihat dulu petunjuknya, mungkin ada petunjuk yang terlewat kan guys. Ke SpongeBob sedang berada di Krusty Krab, lalu kemudian jelajahi saja setiap file udah aset gambar bang. Iya, ucok. Sampai menemukan adanya file aset dari The Yammer ini. Tidak diketahui apa hubungannya sosok The Yammer ini dalam kartun SpongeBob, namun berdasarkan salah satu keterangan member dari channel Discord yang membahas tentang misteri dari Yammer, The Yammer, menjelaskan bahwa The Yammer adalah spreadsheet dalam kode JavaScript dalam game SpongeBob Save the Day. The Yammer ada di Krusty Krab yang secara internal dikenal sebagai Zone 4_1. Grafik dari The Yammer adalah bagian dari file spreadsheet bernama atlas0.png dan atlas2.png. Grafikus dari guys, kita Yammer harus nonton sampai habis video celana kotak ya. Supaya kita bisa mencari tahu coy. The Yammer ini beneran ada apa enggak coy? Ya, kita harus nonton sampai habis guys. Memiliki suara yang berhubungan dengan game ini. The Yammer bukanlah bagian dari kode animasi pada game ini. Lalu ada pun keterangan dari member lainnya yang mengatakan bahwa sebenarnya The Yammer ini adalah file sampel boneka yang sampel boneka oleh developer dari game. Oke, kita nonton sampai habis biar pada tahu juga ya misterinya ya. Batas disisipkan ke dalam game sebagai bagian dari uji cobanya. Namun dikarenakan file tersebut sudah terlanjur dimasukkan. Aduh, dan ini agak ribet cerita. Dari segala macam misteri mengenai sosok misterius The Yammer, akhirnya pun muncul berbagai macam teori. Siapa? Dari fans yang penasaran akan itu The Yammer sebenarnya dari The Yammer ini. Ada teori yang mengatakan bahwa kalian semua ingin mencari tentang keberadaanku. Aku sudah memakan semua warga Bikini Bottom. Dan aku akan memakan kalian semua, penonton SpongeBob. Jangan pernah mencari tentang keberadaanku.